Ya, Ibu dan juga Reza, pemirsa, juga terkait persiapan ujian nasional pada Jumat kemarin, SMA 68 juga mengadakan zikir dan doa bersama. Tak lainnya juga di SMA 1 Polewali Sulawesi Tengah juga mengadakan doa zikir bersama kepada oleh guru juga kemudian siswa. Berikut informasinya untuk Anda untuk menghadapi ujian nasional agar sukses. Yang melaksanakannya dengan ratusan siswa di SMK Negeri 1 Polewali Mandar menangis saat mengikuti zikir akbar dan doa bersama pada Minggu siang. Zikir akbar dan doa bersama dalam menghadapi ujian nasional ini dilaksanakan di aula sekolah. Saat zikir akbar digelar, sejumlah siswa nampak kusuk. Namun saat aula doa dilantunkan, terlihat suasana berubah menjadi haru. Ratusan siswa pun menangis. Bahkan beberapa di antara siswa terlihat tak henti-hentinya menangis, hingga suasana yang semula hening berubah menjadi hisak tangis. Kecemasan siswa ini dikarenakan ujian nasional kali ini berbeda dengan tahun sebelumnya, di mana di SMK Negeri 1 akan dilaksanakan ujian nasional berbasis komputer. Pihak sekolah berharap dengan adanya kegiatan ini bisa memacu semangat para siswa. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal memberitakan.